Aduh, aduh. Nice banget. Oke cuy, kembali lagi sama Ampas Gaming Channel, free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 250 ya. Welcome to server 250 semua para old player, new player, pokoknya semuanya ya, newbie, veteran, pro player. Pokoknya kita ramein ya server 20, dan ini adalah akunku yang di server 20 ya, AMPS Anpasu. Kalau kalian lihat, aku juga udah buat union. Unionnya itu namanya AMPS 250 ini ya. Ini nggak tahu siapa yang buat cuy ini. Si Ray kayaknya. Oh, Ray51 anjir yang buat. Ini ya AMPS 252. Ada juga yang buat AMPS 253. Ya ampun, nggak tahu nih siapa. Nah, ini punya si Nandul ini. Ini kita harus kalahkan teman-teman. ABBN 250. Nah, ini buat kalian yang yang belum dapat itu, kalian langsung join ke sini aja cuy, langsung join ke sini ya. Kita adu nanti, kita adu. Oke. Oke, kita lihat langsung ya. Kita lihat langsung untuk collection rate-nya aku masih 276, unionnya ranking 8, star levelnya ranking 73. Dan kalau untuk CP ranking 192. Gila, aku nggak tahu orang-orang bisa GG banget, cuy. Orang-orang bisa GG banget naikin-naikin Pokemon tuh. Oke, ini kayaknya kita harus naikin deh ya. Ini orang-orang bisa GG banget naikin-naikin. Bentar, kenapa cuma satu? Nice banget, langsung jadi 27 dong. Orang-orang CP-nya udah pada tinggi-tinggi gitu. Aku masih segitu aja CP-nya. Oke. Ini kita naikin semua dulu, cuy. Kita naikin semua karena ini kita harus login setiap 2 jam ya. Kalau aku ya, menurutku ya, kalian harus login setiap 2 jam. Itu cuman untuk masukin skill doang, cuy. Masukin skill-skill ini kalian masukin semua, cuy. Karena nggak bakal ngikutin ya, nggak bakal cukup gitu. Kalau misal kalian satu hari itu cuman masukin skill 2 kali misalnya ya. Karena ini setiap 2 jam, ini skill poinnya pasti full deh, yakin aku. Setiap sekitar 2 jam lah ya, sekitar segitu. Ini jelas kita beli sekali aja dulu ya. Kita beli sekali aja dulu, cu. Ini buat brick truck-nya. Brick truck-nya bisa. Oh, ini dulu, cu. Ini belum bisa nih. Nah. Nice. Oke. Nah, ini masih ke rare 1 dulu. Jadi kita naikin si Serperior karena Serperior ini lumayan keren, cu. Serperior ini lumayan keren, cuy. Oke, ini kita blitz juga. Oke, udah habis lah ya. Oke. Kita udah level 27, dapat apa? Talent ya, talent. Aku kira device, cuy. Oke, kita naikin talent kita sampai 8. Ini masih bisa naik. Oke, dah. Oke, talent udah ya, dan untuk hari kedua langsung klaim semua dulu, cuy. Yang untuk hari kedua diklaim semua, terus nanti untuk hari kedua yang karnival, kalau nggak salah nanti ini karnival bukan? Oh, ini karnival ya, cuy. Oh, login hari kedua event login itu kita akan mendapatkan health item untuk SP Kaju, men ya. Kayaknya kalau nggak salah, cuy, health itemnya untuk SP Kaju ntar. Ini kita klaim semua, dan yang untuk ini dapat, ini nggak usah kita beli. Mana? Newbie, nah, Rocky reward ya, kok newbie reward, Rocky reward. Oke, langsung kita claim. Nice, kita dapat macop 100 diamond sama health item untuk si SP Kaju. Langsung kita ganti cuy, health item untuk SP Kaju. Kita equip ini, kita enhance. Aduh, nggak ada ya, tapi nggak ada yang bisa kita enhance cuy. Ada ya, nggak ada ya, karena nggak ada yang bisa kita enhance. Nggak usah kita enhance dulu, nggak apa-apa deh ya, nggak usah kita enhance dulu, nggak apa-apa. Oke, udah. Terus ini cuy, di training ini cuy ya, di training ini kita naikin ini juga kita naik. Masih belum ya, karena ini juga bisa nambahin CP. Nah, kita harus
cepet-cepet naikin level kita itu sampai device kebuka, men. Karena kalau device kebuka itu nanti bakal nambah CP gede lagi ya. Dan Aether Paradis, aku lupa Aether Paradis bakal kebuka level 33, cuy. Kita masih level 27, anjir. Level 27 masih jauh, anjir. Oke, ini kita nice banget langsung level 28 ya. Langsung level 28. Oke. Kita push arena. Ingat, kalau kalian belum sebelum level 45 atau kalian sebelum VIP 5, itu kalian kalau kalah poinnya cuma 1, cuy. Jadi pastiin setiap hari kalian itu menang ya. Menang gitu, cuy. Pastiin kalian menang. Oke. Melawan Betty ini dia masih ada Pokemon A, mungkin menang sih ya, mungkin kita bakal menang, jadi kita hajar aja, cuy. Oke, kita hajar aja, cuy. Kayaknya kita menang deh, walaupun mungkin dia CP-nya lebih gede ya, walaupun. Oke. Ini kurang Zapdos sih. Kalau misal aku dapat Zapdos bakalan keren banget sih, yakin aku. Kalau misal aku dapat Zapdos ya bakalan keren banget, cuy. Oke. Wow, 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 wow. Oke. Jadi menang sih kita, menang, yakin aku, cuy. Sepertinya aku yakin menang ya. Aku yakin menang. Walaupun dia, aduh gila. Hah? Siapa itu langsung ke setun 5, coy? Ke setun 5, cuy. Ke setun 5 dong. Siapa itu tadi? Kayaknya SP Pikachu deh ya. Antara enggak tahu SP Pikachu, enggak tahu Regirock ya. Enggak tahu SP Pikachu, enggak tahu Regirock. Gila banget, server Yorku mati dong. Masalahnya server Yorku mati, coy. Ini kalau misal Aronku bisa ulti masih bisa menang sih. Kalau misal Aronku bisa ulti ya. Karena Aron ultinya bakal berguna banget, cok. Nice banget kan. Masih si Aronku itu masih Lyron itu masih nge-carry tim, cok. Masih nge-carry tim ya. Aduh, ini nih. Nice. Aduh, nggak mati lagi itu. Nggak mati lagi. Aduh, dan dia juga masih punya, cuk, masih punya Lyron. Please. Skizornya, cok. Masalahnya skizornya, cok. Kalau skizornya mati, menang kita nih. Kalau skizornya masih bisa ulti, kalah kita. Oh, nggak masih menang ternyata, cok. Aduh, nggak mungkin carry the game ini, nggak mungkin kalau si Aron bisa carry the game ya. Apakah Aron bisa carry the game? Aduh, nice banget. Ya nggak bisa, cuk, darahku udah habis men. Kalah ya, kita lihat, cuk. Kalau kita kalah itu kita cuma dapat 1 poin, men. Kalau kita kalah ya, kita cuma nih lihat. Poin kita cuma 1 karena kita kalah ya. Karena kita kalah. Cuk. Masih jelek banget aku ya. Adah. Coba ini karena 3 Pokemon ini nggak aku naikin, cuy ya. 3 Pokemon ini nggak aku naikin sebenarnya karena males doang, men. Karena males doang, cuk. Nggak bakal aku pakai juga gitu kan, jadi nggak aku naikin gitu. Sebenarnya bagusnya itu kalian naikin ya, kalian naikin semua ya, kalian naikin semua gitu. Tapi kayak sayang gitu kalau mau aku naikin, cu. EV-nya, effort value-nya juga belum aku naikin lagi. Oke. AR masih belum bisa, nanti deh ya. Kalau untuk AR aku live aja deh. Kita untuk mengakhiri video ini kita coba melawan Nandul ya. Udah nyampe mana dia coba si Nandul. Gila udah 37 ribuan semua orang-orang.
Aku masih 31.000, cuk. ABBN Nandul. Nah, ini ya. Si Nandul masih 28.000, men. Nandul masih 28.000, kita hajar ya, kita hajar. Mumpung dianya masih 28.000, cuk. Oke, speed kita menang ya. Speed kita yang menang jelas. Aduh, oke, nice. Aku kira bakalan ke stun, men. Aku kira bakalan kena stun ya, ternyata enggak, cuk. Wow. Nice banget, Lyronnya mati duluan ya. Jadi dia nggak bisa apa namanya? Nggak bisa ngasih shield, men. Nggak bisa ngasih shield. Oke, nah ini nih Moltres-nya yang ngeri, cuk. Moltres-nya yang ngeri sama Scyther ya. Gila, dia bisa hoki banget, cuk. Bisa hoki banget, tapi walaupun dia sehoki itu ya, walaupun dia sehoki itu dapat Scyther sama Moltres, kita tetap menang ya. Mati tinggal satu doang, mati. Nice banget. Oke, hari kedua masih menang ya melawan Nandul, cuk. Hari kedua masih menang. Nggak tahu nanti kalau dia ngelihat video ini mungkin dia langsung ngegas lagi CP nya ya. Kita ambil. Oke, aku cukupin video sampai sini, cuk. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching, see you on the next video. Salam Abbas Gaming, bye.